Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ayuhan nas wal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Falaula idza balawatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Falaula in kuntum ghayra madinin tarji'unaha in kuntum sadikin. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin kaum muslimin, sidang jemaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Marilah kita sama-sama sejenak menyampaikan kalimat puji dan syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena hanya berkat rahmat dan karunia-Nya jualah kita bersama-sama di Jumat yang berbahagia ini masih diberikan nikmat Islam, kemudian kita masih diberikan nikmat keimanan, kemudian kita masih diberikan oleh Allah nikmat kesehatan dan kesempatan untuk bisa melaksanakan sholat fardu Jumat secara berjamaah di masjid yang sama-sama kita cintai. Kemudian salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan hantaran kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rasulullah telah membawa umat manusia ini dari zaman jahiliyah kepada zaman yang mengenal Islam sebagaimana yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Bapak-bapak, hadirin kaum muslimin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, pada khutbah kita yang singkat kali ini, khatib mengambil dasar khutbah kita Al-Quran Surat Al-Waqi'ah ayat yang ke-83 sampai 87, sebagaimana yang khatib bacakan di awal khutbah tadi. Hadirin kaum muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, ayat ini salah satu ayat Al-Quran yang berbicara tentang kejadian kematian. Banyak ayat lain yang membahas pembicarakan persoalan nyawa, kematian, yang sama-sama kita tahu hadirin jemaah Jumat,
bahwa kita semua ini, siapapun kita, apapun aktivitas kita, bagaimanapun status sosial kita, kita harus mengingat-ingat bahwa kita semua akan menghadapi yang namanya kematian. Walikulli ummatin ajal. Setiap yang bernyawa itu mempunyai batas ajalnya. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau batas ajal telah tiba, maka tidak bisa dimundurkan, tidak bisa dipercepat dengan kekuatan apapun juga tidak bisa. Maka nyawa itu akan lepas dari tubuh kita, hadirin kaum muslimin. Nah, lalu ayat di dalam surah Al-Waqi'ah ini bisa menjadi perenungan bagi kita, bahwa Allah menyampaikan, hadirin jemaah Jumat, kita tidak bisa menahan kalau nyawa itu sudah sampai di kerongkongan. Inilah bagian proses kematian yang mungkin sering kita melihat, hadirin jemaah-jemaah. Kematian yang terjadi oleh orang-orang terdekat dengan kita, mungkin istri kita, mungkin orang tua kita, mungkin tetangga family kita, atau mungkin bahkan anak kita yang wak saksikan mulai proses dia sakit, bahkan mungkin kita saksikan bagaimana dia menghela nafas dan nampak di awak ketika nyawanya lah tiba di kerongkongan. Maka ayat ini membahas, ketahuilah hadirin jemaah Jumat, kita tidak bisa mencegah ketika nyawa itu sampai di kerongkongan. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitan rajim, bismillahirrahmanirrahim. Falaula iza balawatil hulqum. Maka kalau begitu, mengapa tidak engkau cegah ketika nyawa itu sudah sampai di kerongkongan? Kenapa tidak engkau cinta? Bahwa engkau tidak tahan nyawa orang-orang yang kita sayangi lah sampai di kerongkongan. Nyawa ibu kita, anak kita, saudara kita, semua orang-orang terdekat dengan kita, Allah katakan, falaula iza balawatil hulqum. Mah kenapa tidak kamu cegah ketika nyawa lah sampai di hulkum, di kerongkongan? Wa antum hina idzin tanzurun. Sedangkan pada waktu itu kamu melihatnya, kamu menyaksikannya. Bahkan tidak engkau cegah nyawa lah sampai di kerongkongan, walaupun awak maliye saudara awak itu, orang-orang terdekat dengan kita, sudah sakratul maut. Dan memang kita tidak bisa, hadirin kaum muslimin. Walaupun nampak di awak, maka keluarkanlah ini. Sebenarnya Allah mencoba menantang kita, menguji kita. Wahai kaum muslimin, wahai manusia, wahai orang beriman, kamu pasti tidak bisa menahan nyawa orang-orang terdekatmu, walaupun engkau melihatnya, walaupun engkau tahu dan sadar kalau nyawa itu sudah sampai di kerongkongan. Tidak bisa kita. Inilah maksud ayat ini. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum. Allah katakan lagi, kami, kata Allah, lebih dekat kepadanya daripada engkau yang menyaksikan. Walau mungkin bisa berbisik kepada orang terdekat kita, mentalkinkannya, sabit lama, ucapkanlah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Walaupun dakek kata ni, posisi nyawa atau mungkin orang terdekat kita tu dekat dengan kita,
Allah pastikan di siko bahwa aku lebih dekat. Nahnu akrabu ilaihi, lebih dekat kepada nyawa itu minkum, daripada kamu, walaupun mungkin tidak berjarak dengan leher atau kerongkongan yang di mana nyawa sakatul maut itu. Walakin la tubsirun, walaupun engkau tidak melihat. Jadi walaupun tidak nampak dari segi zahir mata kita hadirin kaum muslimin, bahwa Allah punya kuasa yang kuat terhadap proses kematian yang kita lihat itu, tapi Allah pastikan Allah hadir di sini. Allah yang berkuasa di sini. Apakah nyawa lah sampai di kerongkongan itu ditaruhkan akan dicabut, diambil oleh malaikat atas izin Allah, atau mungkin barangkali belum? Karena hadirin kaum muslimin, bisa ada orang sakatul maut langsung meninggal. Kalau Allah belum berkehendak, orang sekian hari koma di rumah sakit belum juga meninggal. Yang sehat-sehat, pagi segar, nampak jalan maraton, masih beraktivitas bakar rajo pagi hari, rupanya siang orang bertakziah ke rumahnya. Sementara ada saudara kita yang di rumah sakit berhari, berminggu, berbulan, bahkan hitungan tahun tidak sadar sudah koma, tapi belum dicabut nyawanya oleh Allah. Inilah rahasia kekuasaan Allah. Lalu dipertegas lagi oleh Allah. Falaula in kuntum ghayra madinin. Maka mengapa sekiranya nyawa itu tidaklah Allah yang berkuasa, atau mungkin ditanya awak yang menyaksikan, kalau memang engkau hebat yang berkuasa terhadap nyawa itu, kata Allah, tarji'unaha in kuntum shodiqin. Kalaulah lapeh nyawa itu, kalau engkau memang hebat, kalau engkau tidak yakin Allah yang berkuasa, tarji'unaha, cuba balian-balian ke dalam badan tu balik. In kuntum shodiqin, kalau kamu merasa orang yang benar. Ini tantangan Allah. Siapa yang merasa hebat, merasa tidak takut pada Allah, merasa bukan Allah yang berkuasa terhadap kematian, kalaulah meninggal seorang yang kita cinta itu, cuba balik-balik ke Allah. Tarji'unaha in kuntum shodiqin. Coba kamu kembalikan lagi ke tempatnya kalau kamu memang orang yang benar, orang yang hebat. Tapi hadirin kaum muslimin, pasti kita tidak bisa mengembalikannya. Disinilah ayat ini jadi perenungan bagi kita hadirin kaum muslimin. Terhadap persoalan kematian itu, Allah berkuasa mutlak. Kita tidak bisa lari dari sana. Kita sadonya hadirin kaum muslimin sudah punya batas kematian kita. Lalu pertanyaan adalah, kematian itu tidak usah ditakutkan. Kalaulah tiba janji, lah tiba giliran kita, kita akan berangkat. Lalu apa yang perlu kita khawatirkan? Yang perlu kita khawatirkan hadirin kaum muslimin, yang perlu wak hitung-hitung, wak manuang-manuangan, adalah pertanggungjawaban setelah kematian. Menjawab pertanyaan-pertanyaan di alam kubur ketika kita sudah meninggal. Tidak ada kawan lain diantan ke dalam kubur alam barzah, dikuburkan secara fardu kifayah. Kita meninggal lalu dimandikan, dikafani, diantan ke kubur jenazahnya, dikubur sampai sempurna, lalu saudara kita semuanya kembali ke rumah. Dalam satu hadis dikatakan, belum lagi semua kembali ke rumah, hitungan 7 langkah atau lebih kurang, kita akan ditanya dengan 4 perkara. Ini baru tanggung jawab pertama.
apa kita nanti bisa selamat di alam kubur? Bisakah kita menjawab 4 pertanyaan pertama ini? Yang pertama, wahai fulan, terhadap umur yang aku berikan, kemana engkau gunakan? Masa yang ada tuh, kalau kini umur 60, 50, semua umur itu, masa yang diberikan oleh Allah, nanti dikubur, ditanya langsung, kemana kamu gunakan? Apakah banyak di jalan ketaatan menuju ridho Allah, atau di jalan banyak maksiat, berdosa, ingkar kepada Allah? Nanti ditanya kita. Kalau selamat awak, selamatlah nanti dari siksaan kubur, alam barzah itu. Alam barzah, alam yang sangat lama menjelang hari kiamat datang, hadirin kaum muslimin. Itu satu. Masa kehidupan. Lalu yang kadu ditanya awak, wahai fulan, terhadap masa remajamu, masa mudamu, untuk apa saja kamu habiskan? Waktu mudo sedang kuat badan, tanago kuat, mato tarang, tangan kuat, lari kancang, kamu gunakan untuk ketaatan mendekat pada Allah atau banyak maksiat? Jawablah nanti hadirin kamu. Jawab sekarang. Lalu yang ketiga, yang lebih berat, hadirin kaum muslimin. Wahai fulan, terhadap semua hartamu, dari mana engkau dapatkan, ke mana engkau gunakan? Timba balia. Dari muko ditanya, di mana pe laika halal saduanyo atau indah? Kerja yang halal atau tidak? Jual beli yang halal atau tidak? Ada kebohongan atau tidak? Semua nanti ditanya hadirin kaum muslimin. Rumahmu yang megah, dari mana kamu dapatkan? Kendaraan, mobil, Honda, sawah, ladang, emas, perak, semua akan ditanya, dari mana kamu dapatkan? Dari mana ini dikasihnya adalah halal atau haram, dalam ridho Allah atau tidak? Diberi jabatan yang di sana ada rezeki Allah, kamu dapatkan jabatan itu dengan jalan yang benar atau tidak, ditanya nanti. Ini yang kita takutkan, bukan matinya. Lalu lah dapat harta kekayaan itu, kemana kamu gunakan? Karena ada yang kadang lupa, dapat dengan jalan halal, dibeli Honda dengan keringat sendiri, digunakan untuk berbuat dosa. Ini dari mana Pak? Kemana perginya? Ini nanti akan ditanya, baru di alam barzah. Kemudian yang keempat, dari ilmu yang aku berikan, pengetahuan yang dapat sama kita, pengetahuan ilmu, kemana kamu gunakan? Apakah ilmu itu untuk jalan yang benar, yang bisa memberi manfaat pada orang lain, atau ilmu digunakan untuk berbuat maksiat di jalan Allah? Ilmu lain digunakan untuk maliang, mencuri, dia tahu bagaimana masuk rumah, digunakan jalan yang tidak benar. Nanti ditanya kita hadirin kaum muslimin. Karena itulah di khutbah yang singkat ini khatib mengingatkan, mari kita terus merenung. Mumpung hari ini nanti Allah masih berikan kita nyawa, mari kita terus mendekatkan diri kepada Allah. Jaga diri ini, jangan tambah lagi berbuat maksiat, berbuat dosa kepada Allah. Jangan tinggalkan lagi sholat 5 kali sehari semalam. Andai kata kita dalam kondisi tidak sholat 5 kali itu, datang malaikat Israel, kita mati dalam keadaan su'ul khotimah, keadaan buruk, lalai berdosa kepada Allah. Tidak terbayang kita mati nanti sedang berjudi, hadirin kaum muslimin, sedang minuman keras, dicabut nyawa kita, berarti mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kita berdoa nanti dipanggil Allah dalam keadaan husnul khatimah, keadaan baik dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Mana baik itu?
ketika mati mungkin bisa kita terucap di lidah kita kalimat thayyibah la ilaha illallah. Mudah-mudahan bermanfaat, perbanyak maaf tabiru ya li absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin allazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Faya ayuhan nas walhadirun usikum nafsi bittaqwallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilussalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi waktu, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada di dalam kerugian, kecuali yang tidak rugi orang-orang yang meningkatkan imannya kepada Allah, yang memperbanyak amal soleh, yang selalu ingat-ingatkan di jalan yang benar dan ingat-ingatkan di jalan yang sabar dengan kesabaran. Inna Allah berkata usalluna ala nabi ya ayuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma filil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma fil lana dhunubana ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.